Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim, ya. Kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Saling mengganggu, saya rasa tidak ada yang terganggu dengan suara azan. Ya, kalau ini dijadikan alasan saling mengganggu, berarti suara lonceng gereja harus dibatasi juga itu volumenya. Berarti suara pura-pura wihara semua dibatasi juga. Kalau saya tidak setuju dengan kata-kata masjid, tapi kalau pengaturan pengeras suara di setiap rumah ibadah agama apa saja, oh mantap pemerintah, terbaik kalian, top or go top. Tapi kalau bawa-bawa masjid, ini sensitif, umat sekarang lagi lapar, orang lagi banyak masalah. Jadi kalau pemerintah tidak hati-hati mengeluarkan statement, maka muncullah ini, sangka-sangka buruk seperti ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sungguh hebat, luar biasa Bapak Menteri Agama kita. Jadi kalau beliau Menteri Agama ataupun pemerintah memahami bahwa Indonesia ini bukan hanya muslim saja, kita ini berbeda-beda, ada 5 agama, mestinya surat edaran Menteri Agama bukan khusus buat masjid. Nah ini jadi masalah. Mesti surat edaran ini untuk pengeras suara tempat ibadah, nah, bukan masjid. Karena sensitif nih masjid nih. Masjid ini di Indonesia ada 1 juta kurang lebih. Masjid dan musala di Indonesia kurang lebih 1 juta. Ya, di tempat mayoritas muslim, tentu ini tidak berlaku larangan ini karena semua tidak akan ada persoalan ya. Ini mungkin hanya akan bisa berlaku di kota-kota besar ataupun di tempat-tempat muslim yang minoritas. Ya, ataupun yang berimbang lah. Tapi kalau di Aceh, di Sumatera Barat, di tempat-tempat yang 100% muslimnya, peraturan ini mesti diabaikan. Karena tidak akan ada orang yang bermasalah dengan suara azan, kecuali iblis. Yang panas dengar azan itu setan ya. Ataupun dia terbirit-birit. Nah, satu hadis kan, setan terbirit-birit mendengar panggilan azan. Nah, saya di Bali tinggal. Lama saya di Bali. Dan saya tidak masalah dengan suara pura yang kadang luar biasa kerasnya. Nah, bunyi gemelannya itu tang 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 tang, itu setiap waktu habis subuh, habis asar, itu keras. Yang keras, dan itu saya kira sudah jadi sebuah kebiasaan. Dan bahkan ketika saya bertanya kepada orang-orang non-muslim tetangga saya tentang azan, mereka bilang aku sampai hafal azan loh banget. Tiap hari aku dengar azan. Saling mengganggu, saya rasa tidak ada yang terganggu dengan suara azan ya. Kalau ini dijadikan alasan saling mengganggu, berarti suara lonceng gereja harus dibatasi juga itu volumenya. Berarti suara pura-pura wihara semua dibatasi juga. Nah ini akan terjadi sebuah persoalan di masyarakat, dan akan jadi sangka buruk kepada pemerintah karena menggunakan masjid ya. Saya sih tidak masalah, bahkan saya pernah berkali-kali dalam tausiah saya, boleh sahabat-sahabat dengar ya, saya pernah mengatakan kalau perlu tidak perlu ada toa di masjid. Saya pernah katakan tidak perlu toa itu, tak perlu pengeras suara itu. Karena saya di Bali bertahun-tahun saya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tak pernah saya dengar azan. Karena di Bali tidak boleh ada azan di tempat saya itu, karena kita minoritas, tidak boleh ada mic luar. Udah dibatasi sejak lama sebelum surat edaran menteri ini dibuat. Di Bali kita sudah tidak boleh soal azan keluar sampai hari ini. Nah, cuma ada beberapa masjid mungkin yang boleh, yang ada komunitas muslim di sana.
Dan kita tidak ada masalah, kita pakai suara mic dalam kalau azan itu. Dan saya karena niat pergi ke masjid, meskipun tak terdengar azan, alhamdulillah bertahun-tahun tak pernah tinggal takbiratul ula bersama imam. Belum azan sudah di masjid, belum azan sudah di masjid. Tapi bagi orang yang tuli hatinya, ya, itu sekeras apapun speaker masjid tidak akan ada maknanya. Rumah samping masjid tapi tak pernah ke masjid, kurang apa coba? Itu speaker ditaruh dihadapkan ke corongnya, ke rumahnya. Tapi bagi orang tuli, dia tak dengar apa-apa. Maka dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada itu speaker, tidak ada. Bahkan mungkin 100 tahun, 200 tahun lalu nggak ada speaker toa-toa itu, belum ada teknologinya. Tapi kita dengar, hadirin sekalian, dulu para wali-wali Allah muncul dari masjid-masjid, para penghafal Quran, ulama-ulama besar muncul dari masjid. Nah, hari ini toa masjid ini memang, hadirin mulia, ini kalau pribadi saya mengatakan, lu memang tidak perlu sama sekali. Nah, tapi ini akan jadi masalah ketika ini dibicarakan, sensitif. Nanti akan muncullah komentar. Wow, ini kita bacakan komentarnya. Nih komentarnya, masya Allah. Saya harap umat Islam selalu bersabar dan tidak kena isu pecah belah agama di Indonesia. Nah, jadi bawanya ini seperti surat edar ini dibuat untuk membuat kisruh suasana. Padahal tidak ada masalah selama ini, kecuali tidak ada masalah sama selama ini tidak ada masalah. Cuma ada beberapa kasus dulu di Medan kan, ada orang yang marah-marah ke masjid gara-gara suara azan kegedean non muslim. Akhirnya dia minta maaf juga. Ya, yeah. Masya Allah, Masya Allah. Nih kampung saya tadarus Quran dari habis salat tarawih sampai subuh. Masyarakat semua menikmati, daerah-daerah banyak pendatangnya juga, dan Masya Allah. Bagaimana dengan di kampung kalian, guys? Dari dulu umat beragama tidak ada masalah dengan ada yang mengaji dari masjid. Seorang non-muslim banyak yang tinggal dekat masjid, bahkan mereka senang kalau ada mengaji waktu 10 waktu subuh. Mereka bisa cepat bangun dan berangkat kerja dan hidup bermasyarakat tentram dan damai. Intinya kalau ada orang yang bermasalah dengan suara azan, bermasalah dengan suara mengaji, berarti hati dia sedang diliputi, sedang dikuasai oleh syaitan lanatul anai. Ya, hati-hati. Apalagi yang bermasalah orang Islam. Ada orang Islam juga ngamuk-ngamuk ke masjid, ada. Keras sekali masjid ini, kata dia, gak pernah ke masjid. Ya, jadi sahabat sekalian, banyak komentar-komentar nih, kita reaksi nih. Semoga dengan keluarnya kebijakan ini, seluruh masjid tambah toa lagi di setiap penjurunya. Amin. Dulu umat beragama hidup rukun dan damai tanpa ada masalah. Sekarang rasanya umat Islam semakin tergencet oleh kebijakan. Masya Allah, Masya Allah. Kita baca ya. Seperti biasa dari dulu, speaker masjid selalu dikumandangkan 30 menit sebelum subuh. Kebiasaan itu untuk membangunkan kaum muslimin dan agar bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Bahkan biasanya 1,5 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya sudah ada suara azan untuk membangunkan sholat tahajud. Kalau 10 menit sebelum azan subuh akan banyak masyarakat yang tidak bisa siap-siap jamaah ke subuh. Janganlah merubah kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Selama ini tidak ada masalah, kenapa baru sekarang ada masalah? Ya. Jadi yang setuju silakan, kalian setuju. Kalau saya tidak setuju dengan kata-kata masjid, tapi kalau pengaturan pengeras suara di setiap rumah ibadah agama apa saja, oh mantap pemerintah, terbaik kalian. Top, harga top. Tapi kalau bawa-bawa masjid, ini sensitif. Umat sekarang lagi lapar, orang lagi banyak masalah. Jadi kalau pemerintah tidak hati-hati mengeluarkan statement, maka muncullah ini sangka-sangka buruk seperti ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sungguh hebat, luar biasa Bapak Menteri Agama kita. Nah, justru Bapak Menteri Agama yang kena. Padahal ini sebelum kebijakan dari 78 mau disuarakan lagi. Allahu Akbar. Jadi sahabat sekalian, ya, dimanapun kalian berada, hati ini luar biasa. Dia punya mata, dia bisa buta. Hati ini punya telinga, dia bisa tuli. Ya, sekeras apapun suara
toa masjid tak akan terdengar bagi orang tuli hatinya, ya, atau dan akan mengganggu bagi orang yang rusak hatinya, ya, rusak hatinya, rusak, dia nggak suka dengan asma Allah, ya. Saya menghormati waktu saya pergi dakwah ke Papua itu, ketika azan berkumandang itu gereja juga mainkan itu loncengnya, dan itu sudah puluhan tahun tidak ada masalah. Waktu itu saya di Sarmi, saya ingat tuh. Oh, sebelum azan subuh tuh mereka gereja udah putar lagu juga. Ini enggak apa-apa, kita saling menghormati. Jangan maksudnya gara-gara mendengar azan terganggu. Nah, kan ada alat tutup kuping nih. Bahkan pernah ada satu kejadian dulu nih di luar negeri, ya. Ada satu komunitas, ya, yang komplain dengan suara azan masjid, membawa ke pengadilan. Dituntut masjid ini untuk tidak menggunakan speaker luarnya karena orang-orang itu terganggu. Dan luar biasa lagi, di pengadilan itu, hadirin mulia, pihak orang Islam mengatakan kami akan hentikan suara toa masjid keluar dengan syarat, nih, kalau itu alasan mengganggu telinga kalian, dengan satu syarat, ya, itu bunyi pesawat terbang di airport di dekat masjid ini tolong dihentikan juga, mengganggu itu suaranya. Kalau itu pesawat terbang bisa di silent suaranya, itu kan keras, Pak. Suara pesawat itu keras. Nah, kenapa kalian berpuluh tahun tinggal di dekat airport tidak pernah terganggu dengan suara pesawat terbang? Nah, yang azan cuma 5 kali dalam satu hari, pesawat terbang itu setiap 10 menit turun naik di kota besar itu. Akhirnya hakim pun tersenyum, dikatakan, ya sudahlah, kalian ini jangan itu dipermasalahkan. Cuman volumenya mungkin perlu diatur.